semuanya, welcome back to Yanti Channel. Halo, bapak dengan Bawa Edu, dengan suami baru, jangan ya. Suami baru dia di sini. Suami saya di sana tuh. Dikirain nanti suami baru, aduh parah nih. Ini ala bule yang super keren. Orang pinggiran Barcelona tapi kocak banget, gokil, gila makasih, habis. Makasih. Oke, sebelumnya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Oke, sekarang kita grebek sayur, sayurnya panen di sini. Aduh, sudah excited banget. Oke, stasiun. Kita mau kasih tahu kebun kita ya, bagaimana di sini ya. Tahun ini bagus sekali, just ada pohon tomato masalah karena banyak hujan. Tapi sekarang Yanti akan ikut kita akan kasih tahu bagaimana, ada apa, dia kenal sama itu, udah coba, suka, nggak suka, bagaimana ya. Ayo ikut. So guys, I know you turn me. So, Yanti. Ya. Kamu suka sama, kamu tahu itu apa? Ini kayak seledri tapi bukan. Oh, iya. Cari lihat di sini di dalam. Apa ya ini? Apa ini? Wortel? Wortel. Oke, kita cari di sini masih kecil dikit. Lihat. Ya ampun, ini kayak wow, bagus sekali tuh. Lihat. Kita harus cari yang satu besar. Ini aku sini aja satu. Ah, masih bagus, masih lumayan segini. Cari yang di atasnya itu. Besar. Yang lebih besar, cari yang lebih besar. Ini kita lagi mau. Nah, gini. Lah, ini besar. Biasanya anak suka banget di sini, kita tiap hari ya. Kasih ke anak langsung dimakan. Iya, langsung dimakan. Ya. Ini bagus banget nanti ya buat. Anak kamu akan suka nanti. Iya, dikupas aja udah dimakan. Iya, suka juga. Simpan dulu. Apa lagi? Kamu tahu itu apa? Tentu saja, kalau ini kelihatan kalau gak tahu ini masalah ya. Kalau gak tahu masalah. Mbak Yuli bisa kesini, ayo sini bareng-bareng. Lihat. Ini di Indonesia ini cabai kayak ini gak? Cabai hijau. Tapi ini nanti akan jadi merah juga ya. Oh sih? Iya, cabai gede teman. Tapi istri aku bilang udah pedas ya. Udah pedas, nanti kan kita mau masak. Ayo ambil dikit-dikit, ambil 1, 2. Karena tadi udah ambil 10 lebih dengan anak ya. Ini yang gede aja ya. Ini tahu apa enggak? Ini di Indonesia ada. Itu apa? Ini okra. Okra. Kangkung. Apa namanya itu Indonesia sayang? Iya, okra. Okra ya namanya. Suka enggak sama okra? Tapi masih kecil. Kemarin dikasih sama tetangga, ada dua tapi satu mati. Okra tahu sih, tapi enggak suka aku karena suka ya? Itu apa? Kayak di dalam, ada lendir-lendirnya. Lendir-lendirnya enggak suka. Buah gigi. Gigi. Apa itu? Kayak apa gitu ya, Mbak Yanti? Ya kan? Kalau itu tahu melon. Lihat ada melon. Kalau ini ini buat kalsotan itu apa? Enggak, no. Ini bawang bombay. Bawang bombay merah. Bombay merah. Oke. Iya, masih kecil. Ini adalah bukti orang kota. Enggak tahu. Taunya udah beli, udah jadi. Taunya nih. Kalau ini pasti tahu. Pasti. Ya, kangkung. Kangkung. Ibu, ayo. Ini lihat kangkung. Lihat sayangku. Nah, di sini kangkung semua satu lain. Kangkung. Pakai air ya, enggak dikasih lebih air ya. Ini Erik sini. Kangkung sayang. Kalau lihat di sini. Di sini. Ini nih, ambil ini. Ini yang besar. Wow. Lihat, panen langsung. Panen langsung deket sayang, lihat. Wow, panen langsung. Tak petik ya. Kok ada lutut tuh. Pakai gigi. Ayo, ternyata kayak ulet. Wah, apa ini? Terong. Erik, quantas cosas. Ini tahu kan? Banyak sayur. Ini apa? Laba. Labu. 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 Labu parang.
parang. Parang. Sudah kurang ada karena kemarin dia ambil yang besar. Ini benar ambil ini yang besar. Yang besar. Albert sini. Ternyata kok sulit ya? Iya. Sulit. Sulit katanya Alex sulit. Wow, masih. Besar panjang. Alex, disini Alex, disini Alex. Aduh besar panjang. Sulit. Parah. Sulit. Awas dong. Itu yang tahu tuh. Kotor ya. Kotor. Maksudnya terongnya. Terongnya sama tangannya itu. Gitu loh. Udah, itulah. Labunya. Labu. Labu. Labunya masih kecil. Tahun ini bagus sekali akan banyak banget. Akan banyak banget lumayan. Ini kamu mau dipanen dikit untuk masak gak nanti? Daunnya. Tapi daun yang masih muda-muda harusnya. Tapi enggak sekarang yang ini, yang sekarang sawi aja. Sawi aja. Oke, sekarang kita ke sawi. Let's go. Jagung. Belum bisa jagung. Ini jagung ya. Nah, kok udah jagung. Sini enggak usah ya, sayang. Iya, enggak usah sini sayangku. Terima. Ikut timun, Mo. Timun juga. Ayo. Wow, timun. Petik timun. Lihat sini langsung petik timun. Bareng cari di mana kan dia cari timun yang paling besar. Mbak Yanti kan jago tuh nyari yang besar-besar. Ya, nanti subscriber dia aja udah besar tuh kan. Mbak Yanti mau bingung gue. Ini mungkin Yanti mau ambil ini ya? Iya, mau. Itu yang udah besar itu. Gak besar banget, tapi ya udah masih banget. Enak. Maksudnya masih standar ini ya. Standar, tapi enak ya. Masih bisa dipegang. Aduh, ini ya, lihat tuh. Mantap, dikasih Mas Erik, Mas Erik. Panen, Mas Erik. Baru kemarin dipanen semua sama ibu aku. Iya, keren. Sawi aja. Sekarang kita menuju panen sawi. Let's go, sawi. Excited banget kalau langsung gini dari kebun. Biasanya kan dari pasar. Oke, let's go sayang sana. Lihat, sekarang kita mau ke sebelah ya, kebun sebelahnya. Banyak banget tanamannya ya, teman-teman. Yang Edu nangis itu gimana? Ini yang mati. Ini kemarin mati di sana juga mati semua ini baru dipanen lagi ditanam lagi. Lihat sawi, lihat sawi. Wow, sawinya udah pakai bunga parah. Udah berbunga. Kayak bunga kayak di San Jordi. Iya. Di San Jordi aku nanam juga jadi bunga semua. Tapi ini semua jadi bunga karena udah mau kita biarin ya. Iya. Kalau ini tahu ya ini bayang merah. Bayang merah ya. Ini lihat berapa, lihat ini. Itu apa? Wow, kemangi. Enak banget, segar banget, sumpah. Harus dikeluarin bunganya terus untuk dia iya, biar itu biar terus. Ayo sekarang kita ambil sawi. Ayo Bapak ambil. Ayo sawi. Buat masak, ambil. Ambil. Sekarang kita mau petikin kemangi sawi. Wah. Parah. Ayo Teh Yuli bantuin yang sawi. Banyak. Ini sawi. Ini sawi. Yang di tempatnya Teh itu. Ada ulat. Banyak. Ada sama. Oh, Alek mau lihat sawi. Have. Mira. Lihat. Ah, put it in the basket. Ini kemarin kita takutnya sawinya udah pada pahit, padahal enggak banget. Enggak ya, masih manis kok, enak banget ya. Enak sekali. Lihat orang-orang Indonesia, ini, parah. Ini bukan, ini ya? Padangnya gerbak. Ini iya, betul, iya, betul, iya. Betul. Sini teh. Dari sini lebih bawah. Lebih bawah, oh. Dari lebih bawah. Ini kalau deket aku setiap hari kesini deh. Boleh. Sayang jauhnya. Sayangnya banyak ada yang ituin. Sampai banyak banget begitu siapa yang makanin. Sayang jauhnya minta ampun. Lihat di belakangnya Mbak Yanti. Iya tuh. Ada apa? Parah itu. Mana petiknya lagi? Nah, yang sini. Nah, berhenti dari kemarin setiap hari makan sawi. Lihat, sawinya kayak gini seger banget, teman-teman.
Oh my god, good. Indonesia sering ya makan sawi? Hampir tiap hari. Ya, suka ya makan. Suka di oseng, di bobor, buat di mie ayam. Di bobor bisa juga. Hei, enak tahu, bukan bayam aja. Gitu. Iya, enak banget. Ya, harus enak banget. Enggak tahu sayang. Coba. Bisa pakai yang tekoko katanya. Mantap. Betul. Bayangin kan enggak gua masak dia. Ini mantap karena biasanya kalau musim panas spinak udah nggak ada di sini. Di Spanyol kalau musim panas nggak ada pasti harus on spring. Tapi untuk daun-daun gitu sama sawi sekarang musim panas banget Juli masih bisa makan gitu. Mantap sekali nih. Ini bisa dibibitin lagi nih. Iya. Kita mau tunggu sampai kuning. Coba kalian diam sama apa? Ada ular. Gak, lagi cari biji. Bijinya di sini, aduh. Ini nanti benar. Kenapa sih Pak Yanti tahu? Benar. Aku gak dilihat bagus, benar. Ada ulat? Enggak. Ada di dalam sini, benar. Ya, aku gak pernah tanam ini. Iya, bijinya di sini. Ini nanti jadi besar, terus bijinya di... Segampang diambil ya? Iya. Tanam lagi. Ya, keren dia tahu. Gila. Ini di mana tempat untuk simpan udah kan? Sini pegang dulu berdua sama itu. Bertiga buat itu bareng-bareng. Buat itu. Sini Teh Yuli cepetan. Pegang ini banyak. Banyak banget. Lihat. Sini berdua untuk thumbnail. Bertiga. Tahun 2. Ini serai. Kita dulu bawa kayak satu apa tuh saya dari Indonesia, satu batang. Satu batang gitu dan lihat sekarang itu ada satu. Wow, gitu. Udah keren. Nanti kesono. Lihat. Dari Indonesia. Ini tahu enggak 1 kilo di Yuntong atau di Tongfang itu 16,50 euro. Hah? 16,50 euro. Serius, mahal banget kayak serius. Itu. 100.000. Tahu enggak berapa biji beli? 4 biji 3 euro 10 kalau enggak salah. Serius. Serius. Ayo perlu di. Aku enggak tahu. Aku mau. Wow, bagus sekali. Teman-teman. Keren. Untuk Teh Yuli. Ini Teh Yuli. Ini mau dibawa pulang karena di rumah udah enggak ada. Gede banget. Kalau ini melebihi punyamu, aduh. Ayo ambil. Aku bikin video. Ayo, kamu ambil. Aku ambil. Ini besar ya, ini senang sekali ya pasti. Wow. Kalau ini mantep. Mantep ya, mahal tiap hari gitu ya. Iya, ya Allah, gede banget. Ini mereka berdua gak bisa lihat yang gede-gede. Keren. Sumpah ya Allah, lihat. Wah. Wow. Keren. Sehat kalau makan gitu ya tiap hari. Iya, pasti ya. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Okelah teman-teman, bukan suami aku, enggak kenal. Okelah teman-teman, sampai ketemu di next video, tapi jangan lupa like, komen dan subscribe di channelnya Ala Bule Yuli Moren. Okay, see you di next video dan bye-bye. Bye. Sana papa, bye-bye. Bye-bye. Hey, this is Joe.